kondisi gigi tertentu yang tidak dapat dilakukan prosedur whitening itu gigi yang hipersensitif, gigi yang mengalami diskolorasi karena pemakaian antibiotik, gigi yang mengalami demineralisasi, dan gigi yang mengalami abrasi. Tidak dapat. Jadi tingkat kecerahan gigi tiap orang tuh beda-beda. Gak bisa dipilih maunya yang seperti apa gitu, gak bisa. Efek sampingnya biasanya rasa ngilu yang ditimbulkan sekitar 3 hari sesudah whitening itu. Mulai dari hari pertama itu berangsur-angsur, mulai sampai 3 hari itu berkurang-berkurang terus hilang. Prosedur whitening tidak dianjurkan untuk anak-anak di usia di bawah 17 tahun. Jadi tidak dapat dilakukan. Karena giginya masih dewasa muda ya, jadi belum boleh dilakukan proses whitening. Tidak dianjurkan juga untuk ibu hamil dan menyusui. Karena nanti ada proses ada fase rasa ngilu ya. Takutnya mengganggu proses kehamilan. Bayinya sih enggak ya, tapi lebih ke nyerinya. Makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi sesudah prosedur whitening itu makanan minuman yang warnanya kuat, seperti kopi, teh, saus tomat, itu soda, kunyit, juga. Soda, coklat, itu tidak boleh sampai sekitar 3 hari. Menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.